Oke, saya akan menjelaskan speknya. Nah, ini sudah kita lihat. Ini ada KRI Frigate ya, karya Rizky Miniatur. Nah, ini saya kasih ini nomor lambung 33 karena sesuai dengan permintaan ownernya. Jadi ownernya itu ingin beda daripada yang lain. Dia ingin beda sendirilah. Ini kasih nomor 33 dengan nama Sisinga Mangaraja. Oke, langsung aja speknya. Ini panjangnya 2,3 meter, 230 cm ya, dengan lebar kisaran 28 cm. Ini yang pertama ada meriam utama. Ini pakai servo, dia bisa gerak. Kedua, nah di sini nanti di dalamnya ini bisa dibuka, dikasih mercon ya yang 50 piece. Jadi nanti dia nembak bergantian. Kalau ini dia manual, putar manual. Ini radar menggunakan elektrik ya, nanti dia bisa mutar. Ini juga bisa mutar. Nah, di sini ada Mika. Mikanya ini 4 isinya, nanti kita akan pakein mercon juga yang jurus ya. Jadi isi, jadi dia bisa nembak sesuai dengan aslinya. Nah, ini skocinya masih dalam proses pengecatan. Ini menggunakan 2 rudder dan 2 propeller. Dual motor 775. Untuk arus sendiri menggunakan aki 12 volt. Ini sepintas. Ini ada lampunya. Ini kalau kayak gini belum kelihatan lampunya, tapi nanti kalau malam udah kelihatan cantiknya. Oke, sekian review dari Rizky Miniatur. Stay selalu di channel Rizky Miniatur.